Tuh cuy, banyak banget motor yang melewati trotoar. Dan ini trotoar loh, di belakang di kaca spion gua tuh, belakang banyak banget cuy. Itu nggak boleh loh, itu untuk jalan kaki. Udah dihalangin padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bang Nop Motovlog. Gua sekarang masih di samping tol ini, di samping tol sisi barat. Nih gua lagi jalan-jalan santai sih cuy. Kita coba dulu motornya. Agar. Mobilnya kencang juga cuy. Aja. Ibunya sampai buka jilbab itu. Enggak, pikir ibunya buka jilbab tadi. Tuh mobil semaunya aja mobilnya. Udah di aspal cuy, mantap tenan. Udah di aspal, memang udah di aspal ya? Enggak sih, memang udah dari kemarin cuy ya. Wow, lautan motor ada di jalan raya Bekasi cuy. Kalian lihat di depan tuh coy, motor semua buset, main langsung motong aja. Ini bendera ntar lagi ya, mahal nih harganya nih, mau 17 Agustus. Tuh coy, lautan bendera, bendera lagi, lautan motor coy. Nih di depan. Nih gua di jalan dari Bekasi cuy. Katanya, aduh, pegel leher gua. Di depan kelihatannya udah mulai terdeteksi kemacetan. Memang bukan yang pertama. Aku sisi lah kiri gua. Entahlah dia boleh di sana. Nih. Aduh. Bahaya, bahaya. Mungkin juga bagi kusari yang terbelakang. Biar sisa dari cintaku yang jaga. Nih. Di tempat biasa sih gua lewatin. Ini kalau truk ini ya, truk solar. Pas pak, jangan main kenceng-kenceng aja pak, itu bawa paketan pak, pecah paketannya, kasihan bapaknya. Yo ajar, macet lagi dah di sana. Macet lagi cuy. Nah, macet lagi sih di sini. Tuh cuy, banyak banget motor yang melewati trotoar. Dan ini trotoar loh, di belakang di kaca spion gua tuh, belakang banyak banget sih. Itu nggak boleh loh, itu untuk jalan kaki. Udah dihalangin padahal. Masih aja ada. Ada geblek mungkin. Selalu kayak gitu ya. Padahal
sama aja kok, bareng-bareng di sini juga kok munculnya. Aneh menurutnya. Duluan-duluan aja. Ada celaka, terus jalan kaki, nggak dapat jalan. Sama aja jatuhnya. Rumah nggak bakal lari, coy. Masih ada kok. Buru-buru, soalnya kalau udah pindah alam nanti baru. Nggak ada ya. Begitulah, coy. Tidak ada kesadarannya. Susah kalau nggak ada kesadaran, coy. Gitu. Nah, gua sudah nyampe di mana ya? Bekasi, coy. Sampai di Bekasi. Ini tempat yang gua lewatin kalau gua pergi kerja, coy. Terlalu banyak kisah yang masih kugalannya, coy. Kalau siang ini tempat kamera gua jatuh, coy, waktu itu, coy. Aduh, sedih gua kalau ingat kamera perjuangan gua itu sampai jatuh segitunya. Cah. Titik mesadu nempel ke sini. Buset. Tuh. Jadi gemes. Nempel lagi motornya, enggak lihat deh. Spion-spionnya untuk berkaca. Diri sendiri bukan lihat ini motor di belakang. Jalannya gedak guduk deh. Buset. Orang ngancem-ngancem aja. Lagi rame kayak gini, gak berani gua. Ini jalannya ada sambungan nih. Ayo, nanti jalan yang corot kemarin, cuy. Gua selalu bikin konten kalau lewat sini, cuy. Seperti gua bilang sama kalian, gua jarang niatkan dari rumah ataupun keluar hanya untuk bikin konten. Jarang banget, cuy. Bisa dikatakan tidak pernah, cuy. Kenapa gua bilang tidak pernah? Ya, gua nggak mau gitu. Udah listrik, cuy. Ini bendera udah mulai banyak ini yang jual nih sekarang nih. Ntar lagi menjelang 17 Agustus udah mulai mahal. Ayo. Hari sudah mau maghrib. Ayo pak, terus. Terus, awas, hati-hati. Aduh, ada mobil belok ada itu. Tuh, jalannya terlalu ngambil ke tengah. Minimal tengah, cuy. Buset. Ya, macet lagi dah di sini. Macet di sini nih biasanya. Pak Oga di depan ini biasanya. Ini panjang macetnya, sana pendek. Biasanya gitu, cuy. Ya, gua udah sampai di dekat rumah sakit Prima ya. Ini gua udah
deket cuy, deket rumah sakit maksudnya. Nih Primaya Hospital, apa namanya tuh, sok besok depan bunyi. Apa lagi bunyi-bunyi? Pas kopling habis. Waktunya cuy, belum sempat cuy untuk bengkel. Nah, mudah-mudahan lah hari Minggu bisa gua ke bengkel perbaikin semuanya. Karena gua belum menemukan bengkel yang tepat ini. Yang dekat, tepat, murah, terjangkau. Nah, cuy. Aja. Nah, ini. Pasang dekat lagi. Aduh, buset. Iya. Keren-keren. Rame sih. Rame sekali. Padahal udah, iya. Hampir maghrib ini. Yo. Ini tikungan ini agak ngeri gue sih, karena orang kadang nikung melebar. Ya, mungkin vlog gua itu aja cuy ya. Walaupun tetap belum berfaedah, tapi setidaknya bisa menghibur kalian cuy. Ingat, gua hanya ingin menghibur, berbagi, ya berbagi lah sih informasi. Oke, itu aja ya konten gua hari ini. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.